Assalamualaikum you all. Hari ini Intai Dapur Faiz ada resipi yang berkhasiat untuk you all. Ikan salmon bersoskan buttermilk. Mula-mula kita goreng ikan. Resipi ni pakai 2 keping ikan salmon yang dah diperapkan dengan lada hitam dan garam. Ikan salmon ni diperap selama 15 minit sebelum digoreng dengan sedikit minyak. Sekarang kita buat sos ni pula. Tumiskan bawang putih, bawang besar, daun kari, cili api sampai naik bau. Masukkan susu 1 cawan. Masukkan susu cair 1 cawan. So you all jangan lupa tau, resipi ni menggunakan susu Faiz yang penuh hasil. Sekarang kita masukkan cheese pula yang telah dipotong halus. Yang kita biarkan mendidih, masukkan sedikit garam. Dan akhir sekali, masukkan sedikit perasa. Biarkan sos kita mendidih sambil mengacaunya menjadi pekat. Okey, dah siap resipi kita hari ini. Salmon buttermilk sauce Faiz. Jangan lupa, kita menggunakan susu Faiz yang penuh dengan khasiat. Mempunyai ginkgo biloba. Maklumat lanjut, layari website kami.